Selanjutnya yang sama-sama kita muliakan, para nenek nama, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat kenegerian kebunduran yang berkesempatan hadir pada saat ini. Dan juga yang kami hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, yang besar mungkin tidak kami sampaikan gelar, yang kecil tidak kami sebutkan nama pada saat ini untuk mengingat waktu. Pertama sekali tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita sama-sama diberikan kesempatan dan kesehatan oleh Allah sehingga kita dapat hadir bersama-sama di sini dalam rangka acara Tabrik Akbar dalam menyambut bulan suci Ramadan sekaligus dalam rangka peresmian Masjid Tengku Abdurrahman. Selawat beriring salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan alam yakni yang besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah. Bapak ibu yang kami hormati, pertama sekali tentunya kita mengucapkan selamat datang kepada Al-Mukarram Al-Ustaz Profesor Haji Abdul Somad FC DESA PHD. Iko Pak Repol ambil 2 periode jadi kepala desa, indah ado dapat penghargaan desa kok Pak. Pak Ustaz awak kok anda lupa rado mudah boleh jadi kepala desa. Tapi dapat jabatan apa gelar DSA. Jadi ambo penasaran Pak Pak Repol. Apo DSA kok? Ambo tengoklah di Google. Rupanya Pak Camat Pak Ustaz gitu kok. Rupanya master dari hadis Pak ya. Kalau pokoknya ya. Alhamdulillah. Ambo sangko tadi dari kepala desa gitu. Rupanya tidak. Gitu. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, pada malam hari ini kami menyampaikan mohon maaf seandainya di dalam pelayanan-pelayanan kami dalam rangka Tabrik Akbar ini kurang pada tempatnya. Itu kami mohon maaf kepada bapak-bapak ibu-ibu yang hadir di sini, terutama kepada Bapak Al-Mukarram Bapak Ustaz kita. Dari baik dari penyambutan tadi di rumah sampai tadi makan ke ado awak Pak Ustaz, ayu yang tidak melepasi hawi, nasi yang tidak melepasi lita, Pak Ustaz, kami selaku mewakili ya, keluarga besar dari abang dan kami Haji Alirman dan Haja Sudarmi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Pak Ustaz beserta rombongan. Nah, ikolah yang ado yang dapat kami suguhkan Pak Ustaz. Dan kita sangat berbahagia, sangat bergembira sekali. Nah, 2 periode menjadi kepala desa kemudian Iko bahwa Pak Ustaz kita hadir di sini. Iko sangat kita nanti-nantikan dan Iko sangat kita banggakan. Aplaus dulu untuk Pak Ustaz kita. Mudah-mudahan dengan duduknya Bapak Repol kita ke provinsi ya. Alhamdulillah besok dilantik dan kita juga berharap dari Pak Repol banyak pula le aspirasi-aspirasi yang akan dibawa ke kebunduran kok. Di samping Pak Ustaz Sobat yang membawa kemari, mudah-mudahan ada lain-lain besok ya untuk pembangunan kemajuan terutama di Kecamatan Gunung Sailan terkhusus di Kenegerian Kebunduran kok. Ya barangkali ya. Mudah-mudahan kita doakan Pak Ustaz kita sehat ya. Kita doakan Pak Repol kita sehat sehingga mereka bisa memikirkan umat, bisa memikirkan nasib masyarakat kita, masyarakat terutama kita yang ada di situ. Setuju Bapak Ibu? Itu tuh jangan lupa doakan bacakan Al-Fatihah untuk Pak Ustaz kita dan untuk Pak Repol dan untuk kita yang hadir di situ. Karena kita akan memasuki bulan suci Ramadan, tentu harapan kita diberi kesehatan, kemudahan, kelapangan sehingga di bulan suci Ramadan ini hendaknya kita dapat melaksanakan ibadah sebulan penuh dan mudah-mudahan nanti dicatat kita sebagai orang-orang yang bertakwa. Amin. Dan kami selaku mewakili abangda kami Haji Alirman dan kakak kami Haji Sudarmi sekeluarga ya, kami pada kesempatan ini mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada bapak ibu, bak kato nenek mamak,
tak lain antara singgung modok naik, tak gisu modok turun. Ya, pada kesempatan nikolah kami sekeluarga, keluarga besar Bapak Tengku Abdul Rahman, ya, itu abang da keluarga dari abang da kami Anderman, dan dari keluarga besar Haji Muhammad Janut, itu keluarga besar dari kakak kami Haji Sunarni. Pada kesempatan ini mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bersedia kalau Bapak Ibu maafkan? Alhamdulillah. Begitu juga sebaliknya, seandainya ada kesilapan kesalahan kami sekeluarga, kesalahan Bapak-Bapak Ibu kepada keluarga kami, kami sudah terlebih dahulu memaafkannya. Bapak Ibu yang kami hormati, kami tidak akan berpanjang lebar. Yang kita tunggu-tunggu adalah ceramah dari Bapak Al-Ustaz kita, Bapak Al-Mukarram, Bapak Profesor Haji Abdul Somad, ya. Untuk itu kami berharap kepada kita semua yang hadir di sini, ya, untuk dapat kita bersama-sama menjaga keamanan dan ketenangan selama pelaksanaan acara ini dilaksanakan. Dan kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak-bapak, Ibu-ibu, terutama yang ada di panggung ini, ya, yang sudah hadir, tokoh-tokoh masyarakat serantau Kampar Kiri, ya, yang sudah hadir, kami mengucapkan ribuan terima kasih. Hanya itu yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang, salah dan janggal dalam penyampaian ini kami mohon maaf. Kami sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.